السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah alhamdulillah kita bersyukur hari ini meskipun kondisi negara kita semakin darurah utang kita udah mencapai 4000 triliun Anak muda kita sudah banyak yang murtad Islam sudah semakin berkurang Fatwa ulama dibui Ustadz diawasi Umat Islam diadu domba Itulah Indonesia hari ini Muncul pertanyaan Kenapa Islam terbesar di dunia Mudah diadu domba Mudah dipecah Mudah difitnah, Gampang diatur, jawabnya sederhana, karena kita semua belum dekat dengan Allah. Yang kedua, belum kita jadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup kita. Padahal, wa 'ala berpegang teguhlah kepada tali Allah, yakni Al-Quran, dan jangan bercerai-berai. Kalau kita bersatu kepada Al-Quran, kenapa harus kita bela Al-Quran? Ibu tahu jawabnya. Karena Al-Quran apa? Watamat kalimat Rabbika wa Al-Quran itu telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Sidqo wa adalah benar dan adil. Kalau ada ulama, ada oknum kiai mengatakan lebih bagus memilih pemimpin kafir dari Muslim yang zolim itu keliru, karena Muslim yang adil justru banyak tapi disembunyikan. Orang Muslim yang benar tidak pernah diangkat. Ada jutaan orang Muslim yang jujur di Indonesia, banyak bupati yang lurus di Indonesia Muslim tapi disembunyikan media. Kalau ibu alasannya kenapa memilih yang ini yang non muslim satu ini? Dia membangun. Firaun membangun enggak? Dihancurkan enggak sama Allah? Namrud membangun enggak? Dihancurkan enggak? Kaum Saba membangun enggak? Membangun tapi dihancurkan. Jadi persoalannya bukan membangun atau tidaknya, tapi muslim beriman atau tidak. Haram kita memilih mereka. Diharamkan menjadikan orang Yahudi dan Nasoro sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Kejahatan mereka terhadap Islam sudah kentara sejak dulu. Sekarang kita lihat dulu, baru doktrin. Agidah menelusuri kejahatan orang kafir dalam Al-Quran, Buka Al-Quran. Sampai jam 11 insya Allah bisa kok Ya Ibu lihat Ada mic nggak Bu Sri Buka Subhanallah Surat 22 Ayat 72 Surat 9 Ayat 32 Sampai 34 Surat 9 62 Sampai 64

Nih, kita jelaskan. Udah ketemu, Bun? Siapa yang mau baca terjemahan? Ada yang warna coklat enggak? Ada mic enggak, Bu Sri? Satu lagi. Kenapa saya angkat ini? Agar umat Islam sadar bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah senang. Walantarodo angkal Yahudu hatta Qul inna huwal mereka tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu murtad, hancur, luluh, miskin, jatuh. Target mereka sederhana, agar kita bahagian dari mereka. Garis bawahin bunda ya bahasa saya ini. Kenapa target orang kafir? Agar mereka kita sama dengan mereka agar kita bahagian dari mereka. Apa itu? Cara makan berdiri. Dilarang nggak makan berdiri? Minum, jangan tangan kiri. Ke pesta, jangan berdiri makan. Ke mall, kok nggak penting, jangan ke sana. Coba ibu-ibu. Saya risih melihat orang berhijab, masih sedang berjam-jam di mall. Padahal pasar itu masjidnya syaitan. Ibu bawa uang 14 juta ke mall, bisa habis. Bawa 300 ribu, cukup Coba ibu ke butik-butik itu. Saya kemarin lihat. Coba lihat boleh lihat jam saya bilang boleh berapa? Murah pak, cuma 345 juta. Berapa? 825. Kacamata 20 juta. Daster ribu 10 juta. Pada ibu pakai kacamata 100 juta dengan 10.000 ribu baca Quran pahalanya sama. Betul kan? Subhanallah. Ya, Ya sudah ketemu bu Baca mana bu Sri Pulang bu Sri ya Mike nya Itu sana ada menganggur Mike itu subhanallah La ilaha illallah Kapan gak rusak pengajian ini ya Mike nya aja rusak Ya langsung bu baca bu kenceng Surat 22 ayat 72 Semua buka Quran Al-Hajj Apa kata Allah Satu Satu, ketika kita membacakan ayat Allah Kelihatan keingkaran Subhanallah Keingkaran Di wajah Orang-orang kafir Kelihatan Bu ya? Belajar Quran saja kita mereka kepanasan Kita dekat Quran mereka ketakutan Bangkit 212 mereka ribut karena mereka lihat umat Islam sudah kompak bersatu akan menang. Fitnah orang Islam. Hancurkan kekuatan. Ini Al-Quran bu. Membaca Al-Quran saja kita ayat Allah. Muncul kebencian dalam hati mereka itu. Kenapa bu? Karena Al-Quran firman Allah sempurna, sempurna, sempurna. Sidoqo wa adla. Benar dan adil. Dek siapa namanya nak? Ustadz. Oh, Rehan. Rehan, Rehan tadi subuh baca Quran nggak? Lupa? Belum? Tadi habis duha baca Quran? Iya minimal dua kali. Bada subuh dengan Bada maghrib ya minimal. Sudah berapa juz hafal Quran? Sekolah unggul nggak ini ya, Bu? SDIT SMPIT. Uh, sudah berapa juz hafal Quran? Harus dipaksa ya? tamat SMA minimal 6 juz. Karena orang yang suka baca Quran itu apa, Bu? Fala khaufun 'alaihim yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak bersedih hati. Jadi orang suka baca Quran tidak pernah stres. Orang yang bertakwa itu apa, Bu? Sekaya apapun tidak pernah sombong, semiskin apapun tidak pernah minder. Itu orang beriman itu. Kenapa orang sombong ketika dia kaya? Karena dia tidak beriman. Kenapa minder ketika miskin? Karena dia belum beriman. Kalau orang beriman itu kaya raya tidak pernah sombong, miskin tidak pernah minder, berhasil tidak bangga berlebihan. Jadi orang bertakut itu gampang diukur bu. Nek alfat berhentinya depan rumah, nek gojek di depan rumah. Tapi kalau orang sombong, nek alfat di depan rumah orang, nek gojek setengah kilometer berhentinya. Ketau, takut ketahuan. Iya. Orang-orang beriman itu kelihatan dari penampilan. Baju mewah dia tidak sombong, sederhana dia tidak pernah minder. Subhanallah Makanya apa dek Bertakwa dengan Sebenar-benar takwa Sebab kenapa kalau kita takwa yang benar Seburuk apapun kita tidak pernah mengeluh Sehebat apapun kita tidak pernah sombong Karena apa kita yakin ini takdir dari Allah Takdir tidak ada yang salah Yang salah kita memandang takdir Musibah tidak ada yang keliru Yang keliru kita memandang musibah Berarti yang kita perbaiki pola pikir Bukan merubah musibah Musibah tidak bisa dirubah Takdir tidak bisa ditukar. Yang benar persepsi memandang musibah, positive thinking gak terhadap Allah. Seburuk apapun tidak pernah marah, sebaik apapun tidak bangga berlebihan. Itu orang beriman. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Allah yang menciptakan kamu. Kemudian memberikan kamu rezeki. Ayah punya mercy. Tadi kemarin naik ya, mobil apa? Hmm? Hmm? Gak naik mobil kemari. Rumahnya di mana? Enggak ke sini naik apa? Iya naik mobil. mobilnya apa tadi? Itu dari mana itu? Dari ayah atau dari Allah? Tidur pakai AC enggak kamarnya? Apakah semua orang di Jakarta tidur pakai AC hari ini? Apakah ayah orang hari ini semua punya mercy? Apakah semua sarjana hari ini sebagus ayah rezekinya? Berarti takdir. Gampang kok, kalau karena kerja keraslah ayah kita. Ayah orang kerja keras tidak sekaya kita. Kok kita sekarang coba tinggal milih mobil, perintah supir, mengatur pembantu, AC tinggal nyala, kulkas tinggal buka, standby makan apa saja. Kurang kita hanya dua sekarang: satu kurang bersyukur, kedua kurang ajar. Makanya harus banyak belajar. Berapa banyak kadang orang kaya syukurnya di bawah, hurah huranya muncul. Berapa banyak orang miskin tapi mengeluh, sama-sama neraka. Seulang ya bu, orang kaya yang tidak bersyukur dengan orang miskin yang suka mengeluh, insya Allah sama-sama neraka. Tapi orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar, sama-sama surga -sama insya Allah. Jadilah orang bersyukur. Soal miskin sudah takdir. Soal kaya ya Alhamdulillah Saya lama miskin Bu Tapi saya tidak pernah susah Miskin bicara angka Susah bicara hati Sepakat ya Saya lama miskin Ngontara pinggir kali Rumah kontrakan saya 3 kali 7 meter Banjir besar Jakarta rumah saya tenggelam Anak saya dihanyutkan Seperti Nabi Musa Saya tidak merasa saya susah Karena setiap ada masalah Allah berikan jalan keluar Miskin itu statistik susah itu rasa. Kadang orang kaya tidak pernah senang, kenapa? Dia tidak mensyukuri nikmat itu. Ada orang miskin hidupnya tidak gelisah, kenapa? Dia mensyukuri kemiskinannya. Miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Sepakat. Betul? Miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Jadilah orang bertakwa, kita akan mulia. Orang kaya bisa menjadi mulia, orang miskin bisa menjadi mulia ketika dia bersyukur. Bukan berapa banyak harta yang kita minta. Tapi berapa banyak harta yang kita syukuri? Itulah membuat kita tenang. Konsep kaya raya bu, rumahnya banyak, apartemen di mana-mana, tabungannya ratusan miliar. Keluar negeri ke Amerika kayak pulang ke Tegal. Tapi setiap hari tidak sepi dari masalah. Datang ke rumah saya, saya tinggal di Bekasi di BTN. Ibu tahu BTN? Bangunan tidak normal di atas kemarin saya naik ke atas sudah pada bocor sebentar lagi ambruk saya kaget karena jarang saya ke atas subhanallah bisa ambruk ini rumah saya pikir tapi saya sebut aja dengan senyuman ini yang terbaik dari Allah syukurilah masih syukur ada yang ambruk orang tidak ada ambruk kenapa nggak punya rumah apa yang mau ambruk iya hidup yang ikut aja bu akan mengalir ibu silakan ke rumah saya udah mau ambruk di atas ini saya jarang naik ke atas Allahu Akbar jadi kalau musim hujan di rumah saya itu pembantu olahraga mindahan ember ke sana ember ke sini ember ke sana karena kebanyakan bocor iya subhanallah walillahilham tapi harus kita syukuri masih syukuri ya Allah aku punya rumah meskipun banyak bocor kenapa orang gak ada yang bocor rumahnya nggak ada apa yang mau bocor betul kata kunci hari ini bunda bunda benang merah membuat orang stres sebenarnya hanya dua satu suka membanding nikmat bukan mensyukuri nikmat Benang merah kedua yang membuat orang gelisah. Memaksakan kehendak bukan mengikuti kehendak oh Allah. Sepakat. Ih, kayak nenek-nenek aja diseret-seret. Di hmm. Saya kira kayak membawa pengantin aja nih. Pengantin laki-lakinya mana, Bu? Sini-sini, hmm. oh, bang. Sini. Oh. Udah ya? Saya ulangi ya, Bunda. Saya ulangi, Bunda. Benang merah manusia stres kalau saya analisa, saya perhatikan saya simpulkan hanya dua kok penyebabnya. Suka membanding nikmat bukan mensyukuri nikmat. Rumah saya kok cuma sederhana orang mewah. Mobil saya kok dua orang lima. Akhirnya apa? Stres. Karena selalu mencari bukan mensyukuri. Itu kok sederhana kok. Kalau ibu pulang nanti istighfar ulangi bahasa saya. Oh iya ya, saya selalu membanding hidup saya dengan orang lain. Para orang lain belum tentu sama dengan saya. Dan saya bukan orang lain. Orang lain belum tentu sama dengan saya. Kenapa harus dipaksakan saya seperti orang lain? Jadilah diri sendiri. Harus hidup berkarakter. Betul? Jadi diri sendiri. Aku ini orang Batak. Sifatku keras, tegas. Ya udah, saya tidak akan pernah menjadi orang Jawa. Orang Jawa saya tidak paksa jadi orang Batak. Anda silakan jadi orang lembut, saya hargai kelembutan Anda. Tapi jangan lecehkan ketegasan saya karena saya orang Batak. Iya, saya begitu berpikir saya. Makanya saya ambil istri saya orang Jawa Tengah supaya anak saya netral. Betul. Iya, jadi seimbang. Betul kan? Ya memang saya cari, bukan diam di rumah. Ibu baru datang sudah membantah, ya. Yang kedua, Bunda, kenapa Bunda selalu stres? selalu memaksakan kehendak berdoa dipaksakan ya Allah limpahkan rezeki limpahkan rezeki ibu lupa melampirkan keberkahan rezeki limpahkan tapi tidak berkah lihat doa Ibrahim Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salih dia meminta anak tapi ada ujung yang mulia itu dari kelompok orang-orang yang soleh ibu suka minta anak tapi tidak minta soleh punya anak lima tapi narkoba Salah doa, doa tidak sempurna, sederhana tapi komplit. Ibu selalu minta rezeki tapi tidak minta berkah, rezeki melimpah tidak berkah. Suami istri, anak narkoba, mertua ditabrak, ipar campur tangan, pembantu nyolong. Makanya saya katakan tadi, hidup ideal itu apa bu? Waktu kecil kita disayang, remaja kita berkarya, dewasa kita bijaksana, hidup kaya raya, meninggal masuk surga. Itu baru ideal ini sudah miskin sombong sudah jelek belagu betul ya Masya Allah ini harus kita revisi berpikir kita makanya diturunkan Al-Quran inilah kitab apa bu petunjuk bagi orang yang bertakwa kenapa ada orang bertakwa stres tidak menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk Pak, tapi saya rajin baca Quran, tapi membacanya dari mulut bukan dengan hati. Target satu juz bukan target memahami. One day one juz bagus, tunda kutip. Tapi jangan pernah memadai membaca tapi tidak memahami. Jangan pernah puas memahami tapi tidak mengamalkan. Jangan puas mengamalkan tapi tidak mengajarkan. Khairukum kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu jangan pernah puas tahajud Tapi ajak orang ikut tahajud Telepon kawan dekat Bu, jam 3 lah bu Ibu sudah bangun Tahajud lu bu Ibu katakan Bu, hari ini sudah sedekah enggak? Ada pemulung lewat jam 4 masuk komplek Mau ke masjid bawa 10.000 ribu Masukkan ke kantongnya. Ada sol sepatu jam 9 5 km sehari naik sepeda Belum tentu ada yang ngesol Betul? Biasanya sol sepatu orang garut Solo sepatu Solo sepatu kadang saya panggil angka dia 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 ayo naon Pak kadia. asli dari mana tuh Pak dari Garut sabara tahun di dia tilu puluh tahun tilu puluh tahun tukang Solo sepatu Kenapa nggak mencalonkan jadi wali kota betul Iya coba Ibu lihat di kulkas ada ada minuman kemarin kasih dua botol kemarin ada sisa kue bikin Ambon dari Medan potong lima potong kasih ada sarung yang belum terpakai A ah, pakai ya 15 meter dari rumah ada pohon tinggi di bawah pohon 920 dia buka Bismillah ya Allah berkahi ibu yang memberikan tadi diaminkan malaikat berkah sampai meninggal ibu berkah karena sudah diaminkan malaikat dikabulkan Allah indah jadi orang beriman itu sederhana tapi menguntungkan ada marbot masjid pagi-pagi sebelum ngaji Beli lontong sayur Satu lontong di rumah saya cuma 10 ribu jual Geder-geder marbot masjid Mas mohon maaf ini ada lontong Kasih Dia bismillah ya Allah Betapa pemurahnya ibu itu Berkahi dia ya Allah Di waktu duha malaikat mengaminkan Dikabulkan Allah Sampai meninggal ibu berkah Hanya semangkok lontong Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bun ya. Jadi Islam itu simplicity sederhana tapi universal. Objektif tapi transparan. Coba cek Ibu di lemari berapa banyak baju Ibu yang tidak terpakai? 175 busana muslim. Keluarkan 75, lemari semakin lapang, masuk baru orang Ibu dapat pahala, orang diuntungkan. Subhanallah. Coba tas Ibu berapa tas tangan? Berapa tas pesta? berapa yang nyaris tidak akan terpakai lagi sedekahkan sama orang daripada mengkoleksitas Islam tidak mengenal kolektor itu bukan budaya Islam maaf ya bu saya harus jujur makanya banyak orang kaya nggak suka sama saya saya kritisi jangan biasakan sepatu jam tangan hijab lama tidur di rumah silakan ke rumah saya sepatu saya cuma tiga bu itu pun saat dua itu dikasih anak saya hadiah Hmm, ya, yeah. berbagi itu indah, peduli itu menyenangkan, sedekah itu mulia. Jangan pernah punya mimpi besar. Kalau bulang, belum melakukan hal yang kecil, mimpi besar akan tercapai kalau kita melakukan yang kecil hari ini. Ibu pernah sedekah tiga live boy kepada marbot masjid, cuma seribu sepuluh ribu tiga ribu lima ratus live boy. Tapi dia sudah bersih selama satu bulan. Selama satu bulan dia azan lima kali. Sebulan berapa? 150 kali, 150 kali dia tahajud, 150 kali dia azan, 150 kali ngopal di masjid, bersih bajunya hanya sabun, 10.500, sebulan pahala mengalir sama bunda. Bulan depan kasih 10 kilo, cuma 16.000 kilo. Bajunya bersih dengan anak istrinya, dipakai untuk sholat satu bulan penuh pahalanya mengalir sama kita. Betapa nikmatnya berbagi itu, kecil tapi menguntungkan, betul? Kenapa sampai banyak orang miskin di luar? Kita yang kaya belum peduli. Itu kok kata kunci. Kita serdah berhitung. Saya ulangi ya bunda. Kita selalu berhitung sedekah. Tapi tidak pernah berhitung ketika meminta. Sekaya-kaya orang penuh indah rumahnya 80 juta miliar. Mobilnya 13. Berlistik 30 juta sebulan. Berdoa pasti minta rezeki. Belum pernah saya pergoki orang kaya. Ya Allah mulai besok alihkan rezeki hamba ke rumah tetangga tidak akan tidak akan artinya apa? betapa tergantungnya kita kepada Allah hanya satu yang dilarang Allah yang tegas hari ini la tattaqizu yahuda wa nasara awliya Jangan kamu jadikan Yahudi dan Senani sebagai pemimpin. Kok dilanggar? Berapa banyak kebaikan dari Allah? Ruh kita gratis, air tanah gratis, kehidupan gratis. Tapi kenapa masih memilih orang kafir? Di mana Islam kita? Membaca Al-Qur'an rajin tapi ayatnya dihinakan. Betapa hinanya kita hari ini Jakarta ini. Muslim 85,8%, 5% bisa menang orang kafir. Di mana komitmen? Nasrani cuma 10%. Berarti 33,17 persen yang memilih kafir itu mus boc maaf suara ya Waktu sholat apa awalnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mayatillahi wa rabbil alamin La syarika lah Ya Allah hidupku matiku hanya untuk Allah Bohong memilih pemimpin musuh Allah Teman akrab musuh Allah Siapa musuh Allah? Kafir dan munafik Bapak tahu mau saya bahas loh ini Demi Allah Bunda yang memilih kafir tanggal 15 kemarin Siap-siap neraka jahanam. Itu Al-Quran Kami masukkan mereka ke neraka jahanam Yang memilih pemimpin orang kafir itu Munafik Masih ada yang berhijab Pak selfie-selfie Dengan orang kafir selfie Kalau orang Medan bilang, jijik kali aku menengok itu, macam kutil babi ku tengok katanya. Subhanallah, bon, bon, Css, bon. Semua agama mereka bersatu memilih dia, semua sekte agama mereka bersatu. Ah, tolong penuhi ya bunda ya. Harusnya kesadaran, kasihan bu Sri, selama pengurus kurus dia saya lihat ini selama pengurus ini di stres bunda bagusnya kesadaran ya bunda dipenuhi ke sana supaya kosong bisa masuk ya ini mungkin rame saya lihat di tol itu rame tadi mungkin sebagian ke sini tuh masih banyak itu lagi mak makin lama makin insyap betul satu kesalahan ibu fatal beda saya kalau luar negeri bu ya saya ngisi pengajian di kota-kota luar negeri itu Sebelum saya datang, seribu dua ribu orang udah nunggu di hall itu, di kota-kota besar. Bener, Bu. Saya kecewa dengan umat Islam di Indonesia. Sangat tidak disiplin. Ibu tahu nggak saya di mana? Bekasi Utara. habis subuh saya berangkat jam 5 kemarin tadi. Bagusnya ibu serius loh. Mm -mm. Pengertian sungguh-sungguh itu apa? Tempat waktu. Idealnya sebelum Ustadz datang harus sudah ngumpul. 99,9 persen saya di Indonesia tidak pernah terlambat. Maaf bu, pernah nggak terlambat saya di sini? Enggak. Betul. Saya dari kecil itu memang dis disiplin keluarga saya keluarga militer, terbiasa disiplin. Makan kami tahu nggak bu saya? Kami dulu kalau makan di atas jam 8 belum makan, makanan itu dimasukkan ke lemari itu dikunci. Semalaman purut lapar. Betul. Disiplin bukan segala-galanya, tapi dengan tidak disiplin terganggu segala-galanya. Ustadz pun banyak nggak disiplin. Saya kalau sampai lihat tidak disiplin, Gilani. Tahu Gilani. Gilani menjijikkan. Betul, Bu. Saya sehari bisa lima tempat loh, Bu. Alhamdulillah saya tidak disiplin, tidak pernah terlambat. Karena apa? Kemauan. Yang kedua, membangun rasa malu kalau terlambat. Rasa malu itu belum muncul di Indonesia kecuali saya. Lebih bagus saya lebih cepat 4 jam daripada terlambat 4 menit. Jam 6 saya sudah sampai sini, 6 lewat 6. 6, 7, 8, 9, 3 jam saya nunggu. Tapi saya tidak ikhlas, saya saya sabar. Karena apa? Saya harus jadi contoh, karena saya dipanggil orang Ustadz. Betul? Lebih bagus saya lebih cepat 3 jam daripada terlambat 3 menit. Orang tua kami disiplin. Terlambat makan, makanan masukkan ke, ke lemari makan, itu dikunci. Kuncinya dibawa. Betul. Tapi sayang, Ustadz teriak begini cuma saya. Betul ya? Yang lain tidak mau mengkritisi. Jadi ibu merasa kebiasaan ibu itu sebuah hal yang tidak penting untuk dikoreksi. Kalau saya tidak. Di rumah jenderal saya ngomong saya paling tidak suka sama orang tidak disiplin. Ini kok banyak merah sih, kayak PDP aja sebenarnya. <silence> saya curiga nih, jangan-jangan teman Ahok ini. <SILENCIO> <SILENCIO> Udah? Bunda, yang kedua, apa kejahatan mereka terhadap kita? 2272, Bunda. Langsung, cepat. orang-orang yang membacakan ayat-ayat Oh, coba lihat, Bu. Strategi kedua, mereka hampir-hampir menyerang kamu. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah, hampir-hampir mereka menyerang. Begitu bencinya mereka terhadap Islam, kok kita masih memilih mereka? Aneh, kan? Semua sekte mereka bersatu, menangkan Ahok di kantong-kantong China 100% menang, di kantong-kantong muslim tidak ada 100% muslim menang. Di mana komitmen umat Islam itu? Hayo, hayo. Saya tidak temukan Anis 100%, tapi Ahok 100% di kantong mereka banyak. Betul? Bersatu mereka, mau Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, satu bahasa. Kita umat Islam mengaku beriman kepada Allah, tapi saya sadar, jangankan omongan saya Munzir itu orang. Firman Allah saja pun dia tidak mau dengar Apalagi saya Betul kan? Firman Allah saja pun dia sudah abaikan orang Islam Tunggu saja neraka jahanam. Kita jelaskan ayatnya nanti bu ini Ada dalam Al-Quran Disatukan paket orang kafir dengan munafik itu Seperti siapa? Sapi ma'arif itu Tidak ada penistaan agama Umur sudah 81 tahun Berapa hari lagi mungkin sudah meninggal ini masih juga membela orang kafir, betul ya? Bukan sedih, mati kerancaan Terus Bu, lompat. Strategi ketiga, 932 tiga sampai tiga langsung Bunda. Surat 9 ayat 32 dua sampai tiga Biar kita klarifikasi kejahatan mereka. Yang lain boleh, yang muda-muda. Ini si si ibu saya susah membedakan ibu muda atau tua karena ibu tua karena wajahnya muda karena tahu nggak ibu wajah sangat ditentukan dengan ketebalan dompet coba lihat orang yang berduit itu umur 60 kayak 42 karena facial tiap minggu orang salon datang ke rumah kegemukan sedot lemak kurang ini suntik silikon <guluh> ada saja dilakukan karena apa ada uang coba lihat orang di kampung sana umur 50 kayak 70 kita di desa di kota umur 50 kayak 40 lingkungan kita stabilitas dompet ketenangan jiwa sangat pengaruhi wajah betul lihat wajah ibu ini wajah masih muda-muda padahal ibu kadang 40 50 karena apa? Dompet stabil. Kita tinggal atur kan sekarang. Mau berangkat tinggal pilih mobil. Mobil yang mana? Supir pakai siapa? Sianto atau yang selamat? Terus 932. Wah ini rame jamaahnya nih ya. Sudah pada ini saya bosri. Oh iya subhanallah. Bukan top dikit, banyak. 32 buka, 32. Surat 32, surat 932. Stop. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan mereka. Lihat, realita enggak sekarang? Lihat Ahok. Kok mau dibodoh-bodohi Al-Maidah ayat 51. Semua yang dilakukan mereka hari ini terhadap Islam Sudah dijelaskan Allah 1400 tahun yang lalu Tapi ayat ini jarang dibahas Ustaz Coba lihat Bu Kelihatan keingkaran di wajah mereka Ketika kamu membacakan Al-Quran Jijik mereka melihat ibu berhijab itu Enak melihat kita pengajian ini Takut mereka melihat kita kompak di monas Fitnah ulama awasi ustadz adu domba umat hanya satu orang kafir yang membuat memporak porandakan persatuan Islam di Indonesia seorang ibu ribut dengan anaknya karena beda pilihan seorang mertua ribut dengan mantu karena mantunya pilihannya kafir bahasa mereka apa bu jangan bawa Al Quran ke ruang publik memilih pemimpin jangan bawa Al Quran justru Al Quran tegas bicara pemimpin karena Islam agama sempurna Masuk ke WC pun ada bacaannya, apalagi memilih pemimpin. Memotong kuku pun ada peraturannya, apalagi memilih pemimpin. Yang mengatur kita. Bukan bodoh mereka itu. Ada lagi ucapan orang sekarang. Bun, umur saya berapa bun sekarang? 16 tahun. 17 tahun boleh dong bun, saya memilih agama. Enggak mesti harus Islam lewat bunda. Udah muncul bahasa anak sekarang. Bukan, memang saya ayam. Subhanallah. Udah muncul. Bun, umur saya kan 15 tahun. Iya, kenapa, nak? 17 tahun boleh dong saya memilih agama. Enggak mesti harus sama dengan bunda. Kalau bunda memaksa saya harus Islam seiman dengan bunda. Bunda itu rasis loh. Pelanggaran HAM. Ini hak saya bunda pilih agama. Oh, Seperti kemarin kan dari Bogor ke rumah saya datang. Pak, tolong saya. Kenapa anak saya laki-laki? Apa dia bilang? Ma, mohon maaf ya ma. Habis lebaran saya mau pindah agama. Maaf ya ma, saya sudah Kristen. Dua hari yang lalu saya telepon. Bulan lalu masih ikut pengajian. Minggu kemarin sudah murtad. Cantik, kaya, berpendidikan. Kristen. Sholat tidak mau. Udah diawasi ibunya. Udah nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Diam. Disuruh syahadat nggak mau. rupanya diselidiki. Dia sudah keluar masuk gereja. Diskusi sudah masuk Kristen dengan seorang pendeta. Orang Sunda loh. Gak bilang apa bunda? Kenapa harus bawa Quran ke ruang publik? Itu cukup di rumah ma, di masjid. Jangan bawa keluar dong ma. Karena kata Nukholis Majid dulu semua agama sama, betul? Akhirnya pola pikir anak tergerus imannya yang masuk pola pikir orang jil. Semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa harus dihalangi orang murtad ma? Toh juga semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa harus dilarang kita memilih mengangkat pemimpin yang bukan muslim, ma? Kalau semua agama sama, kenapa dilarang senatal bersama, ma? Kalau semua agama sama, boleh dong saya pindah agama, ma? Hebat kan bahasa jil itu? Karena di Amerika sudah di-brainwash, cuci otak, khuzul fikri. Iblis itu sudah kos-kosan di kepala mereka. Ngontrak di sini. Jadi yang mengendalikan otak itu sudah iblis. Belajar Quran ke Amerika, belajar hadis ke Kanada. Semua agama sama, sampai Indonesia murtad. Hati-hati bunda, anak-anak yang kuliah di UIN, Fakultas Usuluddin. Lihat, tokoh mereka mengatakan, menekan Menteri Agama agar perjalanan haji dibubarkan karena pemborosan. <tuh> Lima tahun ke depan mereka mengusulkan nanti, bulan pada saat bulan peceklik, hujan tidak turun, Indonesia kemarau panjang perlu sholat karena apa pemborosan air bersih untuk berwudhu mereka berhasil membersihkan anak muslim dari otak bagaimana caranya satu bu ibu lihat subhanallah berhasil mereka menghancurkan tataran akidah yang sudah masuk di otak dengan bahasa yang ilmiah kenapa harus kita mengklaim hanya agama yang benar toh juga mereka juga ada kebenaran kok Profesor Sapi Mari mengatakan, "Umat Islam jangan mengklaimnya agama masuk masih sorga, nanti kesepian di sorga. Memangnya warteg? <silence> mereka alumni Amerika, kan? Chicago University, Harvard University, Boston University, McGill University, Australia University. Oh, pasti banget, saya luar biasa. Mereka di brand Yahudi di sana agar mereka kembali menjadi ustad-ustad sekuler. Sekuler itu, atau liberal, itu bahasa kan gant kata ganti dari apa, munafik." Bahasa ilmiahnya liberal, liberal artinya kan bebas, bebas menghina Quran, melecehkan Quran, menghina Allah, menghina Rasul, menghina sahabat. Itu dalam kurung munafik. Cuma bahasa kerennya apa? Liberal Islam, liberal Islam Protestan. Dulu saya tidak kenal kata PSK, apa pelacur, hilangkan pelacur, masukkan PSK. Jadi orang terhormat menjadi pelacur, pekerja, sek komersial anak panjenengan kan di neng kan Jakarta kerja nopok PS kan dulu <tik> botan isin je karena apa pekerja sama dengan orang pemberi tambang kapal tanker di Pertamina kerja dulu tidak ada aljabar yang ada yang ada yang tak ada matematika ada apa aljabar dulu nggak ada biologi yang ada apa ilmu hayat dulu nggak ada etika yang ada apa akhlak Dulu tak ada pindah agama, yang ada apa? Murtad. Oh sekarang nggak boleh bu, vulgar. Media jangan pakai murtad lah, pindah agama. Dulu nggak ada non muslim, yang ada apa? Kafir. Sekarang kafir hilangkan, nggak pantas dong bu. NKRI, toleransi, toler bebek, betul? Ganti bahasa apa? Pindah agama. Ibu berani nggak kenalin teman ibu? Kenalan pak, dia orang kafir, nggak berani kan? Ibu tahu? Media berhasil menghancurkan pola pikir Ibu. Hilangkan bahasa Islam dari keseharian. Oh, murtad tidak boleh diumbar non muslim. Apa? Pindah agama mutasi kayak pejabat negara. Berpindah agama. Bu. Boleh tertawa tapi terbatas. Bunda? Bunda Bunda tidak sadar semua sisi kehidupan dibuang, simbol-simbol Islam hilangkan. Silakan tumbuh semua bulu di tubuh asal jangan di dagu, nanti jenggot mirip orang Arab. Silakan berbusana model apa asal jangan berhijab, itu dari Arab. Silakan baca kitab apa saja asal jangan Quran, itu berbahaya. Silakan pakai busana apa saja asal jangan pakai sorban. Hebat kan sama dia. Celana yang gantung kita diributkan mereka. Mac Jagger gantung celananya nggak ribut orang begitu orang Islam ceritanya gantung diributkan, baim pakai jenggot juga ribut, begitu Islam berjenggot ribut, jangan sampai sifat Islam itu muncul dalam dirinya dan kepribadian, target mereka jauhkan ciri-ciri Islam dari tubuhnya, kondisikan anak Muslim malu berhijab, anak muda malu pakai baju koko, sekarang pesantren udah pakai jas, pakai dasi, itu busana orang kafir, bukan busana orang soleh, betul? seolah-olah dasi dan jas simbol modern. Sekeliru. Busana itu peradaban. Islam punya peradaban sendiri. Betul kan? Kita punya peradaban. Kenapa tubuh ibu ditutup? Karena ibu terhormat, berharga, mulia, dan tinggi. Lihat gorengan seribu satu. Sambil garu ketek, pegang tepung. Waktu menggoreng, keringat mengalir. Dijual di pinggir jalan polusi udara. Habis makan tiga batuk tiga hari. Tapi coba, coba. Lapis legit medan. No, no, no. Pakai etalase kan. Segini. Lima mili tebalnya. No, bu. Yang ada coklat sebarang. Enam ratus ribu. Kalau tadi, sepuluh ribu berapa? Sepuluh ribu. Sepuluh biji, sepuluh ribu. Nggak ada harga yang buka-buka itu. Ibu kenapa suruh ditutup? Ibu terhormat. Ibu mulia. Ibu dijaga. Karena ibu calon sorga. Jadi jangan mau buka hijab. Ibu sudah terhormat. Sudah masuk daftarin seolah calon sorga. Tiba-tiba buka hijab. Pisah sama suami sudah pakai you can see. Betul kan? Ada artis kan seperti itu? Berhijab saya senang masya Allah. Luar biasa subhanallah. saudaraku mana sudah berhijab. Begitu pisah dengan suaminya pakai you can Buang gak di ruang publik. Begitulah enak besok membakar. Makanan mereka apa bu? Nanah dan darah. Besi dan baja dipanaskan setelah mendidih, mencair. Itulah dituangkan ke mulut mereka nanti. Subhanallah, jangan pernah malu pakai busana Muslim, jangan pernah gengsi berhijab. Ini pakaian orang ahli sorga. Pakaian ahli sorga di dunia suruh dijaga, dipelihara, ditutup karena ibu dimuliakan. Kenapa banyak peraturan? Karena kita penting dalam pandangan Allah. Lihat presiden, makanannya dijaga, minuman dijaga, bajunya diatur, bicaranya dia. Kenapa? Dia orang penting. Kenapa kita banyak peraturan? Karena kita orang penting. Dalam pandangan Allah, bicara teratur. Ke mall tidak penting, tidak pergi ke sana. Tidak berjam-jam di mall, tawaf lima jam di mall. Jam empat masuk, tengah sepuluh baru pulang. Itu pun diumumkan. Perhatian-perhatian kepada para pengunjung, kami akan segera tutup. Baru pulang dia. Ngaji jam 9 mulai, jam tengah 10 baru datang. Pesta jam 7 sampai jam 9 di hotel. Jam 6 hotel sudah penuh. Hujan kencang, petir bersambar, jalan banjir. Rame hotel Bidara Kara. Di Bidara Kara. Rame di Balai Kartini. Saya pernah hadir itu. Pejabat saya diundang. Di jalan petir bersambar, segala macam. Jam 4, karena nikah jam 4 kan jam tujuh baru pesta. Subhanallah, saya bilang sama istri, kasihannya si bapak ya. Hujan kencang mungkin gak ada orang mungkin tamu. Sampai hotel penuh. Ngaji cerah terlambat setengah jam. Bagus. Ba, bagus. Tahu kenapa bunda terlambat? Begitu melangkahkan kaki tetap waktu jam 8 dari rumah agar jam 9. Setan bermain. jan berangke, lah. baru jam 8 berangke orang terlambat be ke Ojo mangkat, ojo mangkat. Iku jam 8 kok es jam 9 kok kabeh kok, kok telat kok. Kok buru-buru panjenengan gitu kan. Sampai maaf demi Allah, boh, bo. Sampai ibu sakaratul maut setan masih mengganggu ibu. Makanya jangan kaget orang ditalkinkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Dia bukan menolak la ilaha illallah, menolak bisikan setan karena sampai detik-detik sakaratul maut setan masih menghancurkan ibu. Ibu pangsa. Allahu Akbar. Aku itu mengaji mempelajari firman Allah. Layakkah aku terlambat? Di mana komitmen kepada Islam ketika aku pesta satu jam sebelum acara aku sudah hadir? Aku harus malu sama Allah. Itu yang harus kita bangun. Kita bangun malu sama Allah. Malu sama Allah. Besok kita dijaga harga diri kita di padang masyar. Kenapa? Kita menjaga nama Allah di muka bumi ini. Kita muliakan Al-Quran di muka bumi ini. Kita jaga agama Allah di muka bumi ini. Allah menjaga kita besok di padang masyar. Ketika manusia tidak dapat naungan besok di padang masyar. Ibu terpelihara. Kenapa? Waktu di dunia memelihara agama Allah. Memuliakan agama Allah. Salah satu ciri memuliakan agama Allah. Disiplin mengaji. Sungguh-sungguh mengaji. Ya bunda ya? Di padang masyar ketika tidak ada perlindungan lagi. Kita sendiri diasingkan Allah. Kenapa ya Allah? Waktu dunia engkau dulu memuliakan agama Allah. Subhanallah bunda betapa nikmatnya memuliakan Allah agama Allah itu di dunia kita ketenangan jiwa di akhirat surga di saat orang-orang tidak dapat naungan di padang mahsyar ibu tidak terganggu hirup pikuknya ratusan miliar manusia antri minta pertanggungjawaban karena ibu komitmen memuliakan agama Allah ibu kira jangan di, tidak dicatat semua dicatat ibu yang berjalan kaki ke sini langkah ibu kita yang naik mobil putaran ban saya dari Bekasi Utara loh dua provinsi saya lewati sudah <tuh> yang tidak ada di planet planet kita beda katanya kalau Bekasi Bekasi Utara bu. jam 5 sudah berangkat sampai di Siko jam 9 kurang 5 balik berapa orang tagak dua, dua Siko tidak <tuh> sakit itu di sini sebahagia oh. Tahap ketiga mereka menghancurkan apa, Bu? Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Subhanallah, memadamkan cahaya agama Allah dengan apa? Mulut dan ucapan persis ayat ini terbukti hari ini di Jakarta. Cangkem dan ucapan, Ibu tahu cangkem. <tuh> Kalau bahasa Sunda, cangkem apa? Enggak dong, bahasa Sunda apa mulut? Enggak ada ibu orang Sunda di sini. Congor mah kasar atau ibu. Congor untuk kambing. Ya? Terus ayat itu bunda? Terus bunda? Bun, terus. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Tapi Allah menghendaki menyempurnakan agamanya. Lewat apa, Bu? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus rasul bil huda dengan petunjuk wa dinil haq dengan agama yang benar. Makanya ada munzir. Siapa munzir? Tahu arti munzir? Pemberi peringatan. Bukan oh subha. Bashira wa nazir. Pembawa berita gembira karena ada sorga kalau kita taat Pemberi peringatan karena ada neraka kalau kita laknat Nama saya itu bagus bu Munzir Orang yang tegas menyampaikan kebenaran Pemberi peringatan Jadi doakan Ini nama suami Suparto Oh poh Apa arti Suparto itu Orang jelas toh. Iya nama keluarga saya bagus-bagus. Pada ayah saya Batak loh situ orang. Ibu saya para 9% saya. Nomor satu abang saya Nur Hidayah, cahaya petunjuk. Saya anak nomor lima, laki-laki paling kecil. Munzir, hamba yang tegas bicara kebenaran, pemberi peringatan. Adik saya yang paling kecil nomor tujuh, Nur Khalis, cahaya ikhlas. Subhanallah. Di atas dapat hidayah, di tengah tegas ditutup dengan ikhlas. Sekarang baru saya sadar, ternyata ayah saya itu cerdas. 60 tahun yang lalu berikan nama anak kepada anaknya abang sayang saya pertama itu sudah nama Nur Hidayah cahaya petunjuk iya bu, jadi nama itu jadi doa Masya Allah, betul ya terus bun, ayat itu, diapakan lagi kita sama mereka ya, terus ya 33 artinya apa bu untuk dimenangkan dari semua agama yang ada. Kenapa kita kalah di Indonesia? Karena kita tidak kembali ke petunjuk. Betul? Kenapa umat Islam bisa 33% memilih dia? Karena yang memilih dia itu sombong. Mona neraka. Nanti kita bahas. Bukan kata saya, kata kok. Quran. Malu dong sama Medan. Medan 64% muslim. Wali kota gubernur terpilih Islam di sini 85,5 terpilih suara terbesar dia. Kenapa? Umat Islamnya banyak munafik, sholat tapi setan. Betul? Yang menentang Allah itu siapa? Setan kan? Siapa lagi? Iblis. Iblis. Begitu disuruh sujud kepada Adam, dia sombong. Anak khairun aku lebih bagus dari Adam. tani wa tahu mintin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Allah saja dia lawan sekarang mereka melawan Allah tunggu besok di padang masyar sama-sama kita lihat Bu, catat bahasa saya di padang masyar insya Allah kita satu barisan besok di depan kita pimpinan siapa Bu Rasulullah yang mulia betapa bahagianya kita padang masyar satu barisan di dunia boleh mereka sombong dari Allah Bu saya sudah teriak-teriak berbulan-bulan di Jakarta tapi menganggap Al-Quran itu angin lalu. Mereka abaikan peringatan Allah yang akan mengazab Jakarta ini. Kalau kita terpilih beliau. Saya hanya bisa menangis. Ya Allah, tujungi mereka ya Allah. Dengan menantang engkau, engkau turunkan azab semua. Karena di negeri ini nanti. Ketika aku menurunkan azab, kata Allah. Tidak hanya mengenai orang-orang di antara kamu. Semua karena. semalam menangis ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah agar percaya kepada Al-Qur'an. Mereka juga masih saudaraku ya Allah. Mereka masih beriman sebenarnya. Tapi karena dirusak sama media. Dirusak sama oknum ulama. Mereka ikhlas meninggalkan Allah membela satu orang kafir. Betul kan Bunda? Ya? Di dunia bolehlah mereka, Bu. Senyum-senyum senang-senang. Dibanggakan televisi, diangkat media, dibesarkan sama orang kafir tapi besok ada 8 fase mereka dapat siksa itu. Satu ketika sakartul maut. Kedua azab kubur. Ketiga hari berbangkit. Keempat penggiringan dan pengumpulan di padang masyar. Yang kelima saat penantian pengadilan padang masyar. Yang keenam hisab. Yang ketujuh mizan. Yang kedelapan sirot. Yang kesembilan neraka jahanam. Berapa juta tahun mereka akan disiksa. Pasti kita dipermalukan cuma di dunia, Bu. Kalau kita beriman, insya Allah. Di alam kubur kita dilindungi. Di padang mahsyar kita dijaga. Insya Allah. Ibu jangan kecil hati. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya menangis. Mudah-mudahan tangisan kita hari ini, di malam-malam itu, salah satu asbab kita ditolong Allah besok di padang mahsyar. Jangan kecil hati, Bunda. Benar Bu, saya sudah teriak dari Aceh Herian Jaya. Sekali mereka jadi pemimpin, targetnya 2025 mereka jadi presiden. Mau kemana Ibu? Tanah sudah mereka kuasai. Lihat, Tamrin, Sudirman, gatot Sebroto, Kuningan, TB Simatupang. Yang punya gedung tinggi siapa? Kita atau mereka? Oknum-oknum pejabat negara yang membela mereka, betul? Kalau nggak dibela, mustahil sampai sekarang bisa senyum-senyum di luar. Karena ada yang membela kan? yang membela orang muslim dia bela orang kafir dia tinggalkan Allah demi dunianya dia tinggalkan Quran demi rupiah subhanallah tegas kok la Yahuda wan haram pemimpin wali saksi sahabat empat pemimpin wali saksi sahabat haram Indonesia negeri Islam terbesar dunia. Mereka yang megang, mereka kendalikan otak-otak umat Islam seperti layaknya layangan. Mereka menarik ikut, mereka lepas selepas, mereka paksa manut. Persis seperti layangan umat Islam mereka lakukan. Yang di sana maksud saya. Akibat apa bu? Komitmen Al Quran keluar dari mulut bukan dari hati. Saya yakin mereka baca Quran. Kurang hebat Sapi Ma'arif, orang Padang dipanggil Buya, mantan ketua Muhammadiyah, betul? tegas di ELC. Tidak ada penistaan agama. Begitu di desa, saya tidak kenal Ahok. Begitu ditunjukkan fotonya waktu makan. Diam kan? Mau yang mengatakan saya atau Allah. Allah bu, kita baca ayat dengan dari sini. Yang ke masjid cuma ibu-ibu, yang pengajian berapa orang, yang mereka sekuler di luar sana berapa juta lagi. Lebih banyak mereka berkeliaran di mall daripada masuk ke sini. Ibu yang ke sini belum tentu sepakat dengan saya. Ya buktinya saya sini cuma sekali 8 tahun, sekali 8 bulan, sekali setahun kan. Sebah menjauh dari sistem Quran, memusuhi kebenaran, sombong kepada Allah. Disindir Allah dalam Al-Qur'an Bunda Bun. C -c 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 -c. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Mereka menantang Allah wala huda wala kitabim munir tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bercahaya menantang Allah pakai otak sementara dia lupa yang menciptakan otak itu siapa menantang Allah pakai nafsu dia lupa menciptakan nafsu itu siapa dia sombong karena kaya dia lupa kayanya dari mana dia bisa ngomong karena hidup lupa hidupnya dari mana dia bernapas makanya bisa ngeyel. Napasnya dari mana? Aneh kan? Kebaikan satu orang dia sebut-sebut, kebaikan Allah di tubuhnya dia tidak pernah ingat. Pantaskah? No. Tapi terjadi di Indonesia, negeri Islam terbesar di dunia. Subhanallah. Ayat 34. Strategi mereka, ayat 34, 934. Hai orang-orang beriman Dari awal bu itu Hai orang-orang beriman Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahim Nasrani Benar-benar memakan harta orang Dengan jalan yang Bu lihat bu Mayoritas Yahudi dan Nasrani Merampas harta orang muslim Dengan cara batil Pripot siapa yang punya oh. Tapi... oh. Kartek siapa yang punya Stand pack siapa yang punya? Udah ada informasi, seribu persen lalu kita tanah subur, beras kita impor, rumput kita banyak, sapi kita dari Australia, peternak banyak, susu kita minum dari New Zealand, durian Medan banyak yang kita makan, durian Bangkok, tenaga kerja melimpah yang masuk dari Tiongkok. Penduduk Jakarta Muslim 90% gubernurnya Ahok. Bahasa lain apa bu? Negeri-negeri yang tidak diberkahi. Lihat ibu saudara dia. Penghasil hanya minyak dan kurma, tapi semua buah ada. Kurma, anggur lebih murah di sana daripada di Indonesia. Mekah Madinah satu saja lobang sebelum sempurna ditutup 24 jam dijaga petugas agar rakyat jangan kejeblos. Di Jakarta berapa ribu lubang setelah banjir? Ada yang jaga lubang? Betul? Mekah Madinah siang malam terang lihat Madinah itu sama terangnya siang dengan malam. Indonesia PLTP pembangkit listrik takut petir, petir dikit mati listrik. Betul? Tanah subur kita susah. Akibat apa? Walakin kezabu. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Rajin ngaji tapi masih ngerumpi suka haji tapi masih korupsi, suka sedekah tapi masih serakah, berhijab kadang masih jahat. Yang hak dan batil bercampur di sini. Allah biarkan kita. Ibu lihat Malaysia, Brunei. Tidak ada lumpuh layu, tidak ada kemiskinan, tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami, tidak ada banjir besar. Lihat kan? Tujuh negara menerapkan hukum Islam. Malaysia, Brunei, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain, Saudi Arabia, Turki terakhir. Lihat negara mereka tidak ada keributan, tidak ada fitnah, tidak ada masalah. Salat jamaah di masjid. 90 tahun Turki, presiden tidak tidak ada istri berhijab, sekarang berhijab. 90 tahun Turki, mereka jarang salat jamaah, sekarang penuh masjid salat jamaah. 90 tahun Turki, wanita tidak mengenal hijab, sekarang mereka berhijab. Coba lihat pertumbuhan ekonomi mereka di atas 7%. Indonesia Ibu tahu pertumbuhan ekonomi makro 5,02%. Subhanallah walillahilham Bunda bun. Kenapa sampai seperti ini Umat Islam lebih senang kerjasama dengan orang kafir daripada muslim Lihat Raja Salman masuk Membawa 3.000 rombongan Menawarkan puluhan ribu triliun Diterima atau tidak ini Lebih bagus mereka bangun tol Bangun jambatan Membangun bandara Membangun pelabuhan Daripada yang lain Betul? Jebakan mereka nggak mungkin menjebak kita negara Islam. Mereka bawa rombongan terbesar 3.000 orang. Biaya mereka puluhan miliar. Tapi sayang tidak disambut gegap gempita dengan pejabat negara. Betul kan? Karena apa? Muslim. Tidak geger media menyambutnya. Kenapa? Negara Islam. Padahal Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Di luar negeri mereka bangga dengan Indonesia. Sementara ke Indonesia tidak membangun kebanggaan itu. Coba lihat. Saya keliling Bu dari Aceh sampai Renjaya. Saya lebih suka jalan Indonesia daripada ke Jerman. Di Jerman 2 jam, 3 jam sudah bosan. Di Paris 3 jam sudah enak. Saya pernah tinggal di Hong Kong. Pulang dari sana saya nggak pingin ke sana lagi. Tapi kalau Indonesia, lihat di nonton, ke 10 kali pun saya masih senang. Melihat Sumatera Barat, Danau Diatih, Danau di bawah masih enak. Lihat puncak puluhan kali, saya lihat puncak gembiranya Masya Allah. Indahnya Indonesia. Makanya mereka lihat Indonesia. Subhanallah jannah, subhanallah jannah. Melihat Danau Toba mereka, tayyib, tayyib, Masya Allah, tayyib, Masya Allah. Orang Batak tidak bisa bilang tayyib, toba jadi Danau Toba sekarang. <laughs> iya itu bahasa Arab, tayyib, indah, bagus, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jannah, jannah, toyib, toyib. Orang Batak bilang toyib. Tiba, tiba. Sekarang lek like, Kalau <tih> ibu luar negeri cuma tiga yang tahu. I Indonesia, no. Bagaimana, Jogja, yes. Bali, yes. Lek like, yes. Brebes, Togal, no. Jadi yang di Indonesia, di luar negeri yang mereka tahu Indonesia cuma tiga. Bali, lek like, Jogja. Kalau orang Batak, Jogja. Bukan Jogja kayak ibu. Iya <tih> <tih> betul kan? Lake yes. Valley, yes. Jogja, yes. Kalau Tegal, no. Ya. Yeah. mayoritas Yahudi Nasrani mengambil harta kamu apa? Emas dan perak, betul? Privat realitas lo ayat ini, Bu. Emas dan perak. Tolong di Bunda duduk, Bunda, masya Allah, sampai ke depan ini udah pada insya orang Jakarta. Bunda, Bunda bun, coba dengar ya Bun Betapa luar biasa Indonesia, kaya tapi miskin, terhormat tapi dihina, besar tapi dikecilkan, hebatkan. Kenapa? Allah tinggalkan kita karena tidak komitmen semua kepada Al-Quran. Sepakat? Oke, terus ayat berikutnya. Surat 9, 62 sampai 64. 62 sampai 64. Surat 5. 9, 62 sampai 64. Apa kata Allah? Lihat pengadilan di beliau pertama di pengadilan menangis gak? nggak? Gak mungkin saya menghina Islam ada angkat saya Muslim bapak angkat Muslim yang Muslim bapak angkat Allah bukan Allah yang Muslim ada angkat Allah bukan Allah betul Menangis kan? mereka bersumpah mencari nama di depan manusia, mencari perhatian depan manusia, bukan mencari ridho Allah. Kalau betul-betul mencari ridho Allah, kenapa tadi masuk Islam dia? Kalau dia mengagumi Islam, masuk Islam dong, seperti ajudannya. Siapa presiden Amerika siapa? Mac Donald Bebek siapa? Donald Trump. Donald Trump. Betul kan? Masuk Islam. Dia simpati kepada Islam, Ajudannya masih Islam kan? Kenapa? Ini pintu masuk. Nanti ajudannya pengaruhi presiden Pak. Saya aja Islam sekarang, wajah lebih bersih, penampilan lebih ini, pikiran lebih tenang. Mudah-mudahan dipengaruhi presiden. Ke depan masih Islam. Makanya doa saya tahu nggak, Bunda sampai sekarang. Ya Allah berikan petunjuk kepada Ahok dan Hari Tanu. Mereka orang berbahaya. Waktu zaman Rasulullah itu ada dua Umar menghantam Islam malu membuli Islam melecehkan Islam doa Rasulullah ya Allah berikan hidayah kepada dua Umar Alhamdulillah masuk Islam Umar bin Khattab bukan tidak mungkin nanti sore Ahok menelpon Habib bib aneh masuk Islam Kenapa tidak <tik> kalau dia betul-betul masuk Islam bib 30% harta aneh sejak besok tolong ambil perjuangan Islam saya siap jadi siap gagal jadi gubernur karena saya ikhlas Besok pagi saya kerahkan kampanye pilih ahok kalau dia betul-betul muslim beriman jangan dipo dimasukkan ini nanti potong orang nanti pak munjir bilang suruh milik iya ya ini jangan dimasukkan di apa ya di youtube nanti dipotong orang nanti pak munjir menganjurkan pilih ini betul kan pintar mereka sekarang hati-hati ya jangan masuk ini ya dipotong orang ujungnya nanti diputar balik saya siap kampanye membela dia kalau dia betul-betul islam komitmen Mulai hari ini Pak Munzir 30% harta saya ambil untuk perjuangan. Saya siap jadi pejuang Islam. Saya siap kalah atau menang. Berarti ikhlas. Kalau ikhlas berarti muslim. Betul? Nanti dipotong sama mereka. Lihat Ustadz Munzir saja pun menyuruh gitu kan. <tuh -tuh. Iya. Dipotong nanti kan? Indonesia kan pintar motong, Bu. Yang susah nyambung. Yang disuruh nyambung silaturahmi, memot bukan memotong silaturahmi. Betul kan? Makanya sudah nek saya di Indonesia ini. Dah terus ayat berikutnya 962 terus 64 ya 63. Oh bu, bu dengar ya bu. Tidakkah mereka tahu orang-orang munafik itu tempat mereka neraka jahanam khalidina fiha abada. Siapa orang munafik? Orang muslim yang membela kafir, betul? Jadi bukan kata kata saya. Kalau Allah taala bukan kola munzir. Tapi kalau Allah taala, Allah yang berkata. Jadi bu katakan munafik mereka, iya, dasarnya hukumnya Nih, bapak munafik. Mana dalilnya? Surat 4 ayat 138 sampai 140 Anissa langsung bu Subhanallah Ya surat 4 138 sampai 140 Langsung bu bunda yang kenceng bu Ya langsung Ibu kalau malas ngikuti pengajian saya Lihat aja saya di Youtube Ini Al-Hujjah Assalam, ada empat masukin saya di YouTube itu. Bu tahu nggak? Eh, uh, ini jangan masukin nanti ya. Untuk kajian ini jangan dimasukin ke YouTube ya. Tiga pekan yang lalu saya ditelepon. Seluruh dosa dalam Kristen diampuni, seluruh kebaikan ketika Kristen dinilai di amal soleh. Seandainya itu besok pagi meninggal, insya Allah sorga. Tapi jangan dulu meninggal, saya bilang. Seandainya besok meninggal sorga, Dijamin Allah Karena suci dari dosa Sejak habis syahadat tadi Menangis dia Subhanallah Dia pun duduk pindah ke belakang samping suaminya Gimana mas? Ikut ikut nyusul istri Tunggu dulu pak Saya butuh dialog dengan bapak minimal dua minggu Bagus Karena dalam Islam la Tidak ada paksaan dalam agama Sampian setuju silakan Gak mau silakan Tapi begini loh mas karena saya sudah menjelaskan konsep secara utuh dan sempurna tentang kebenaran Islam dan kekurangan Kristen, sekolah sampai besok pagi tidak masuk Islam, Mas meninggal. Insya Allah neraka jahanam. <gulid> <gulid> iya, saya sadis bu, karena Al Quran surah 572. Lakwa kafarul lagi nak kauin al Masih ibnu Maryam. Kafir lah orang mengatakan Islam Masih putra Maryam adalah Allah. Kafir. Kali di neraka. Ya, itu dalil. Menangkan aku ya Allah menghadapi orang-orang kafir berikan petunjuk kepadanya. Di akhir doanya bunda menetes air mata saya lihat. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang dia minta. Apakah dia minta mau pamitan sama Yesus Allah Alam? Habis <tuh> berdoa dia lirik istrinya. Saya lihat dia menangis. Allah Alam apa isi doanya? Saya bilang Mas, gimana Mas? Mau saya islamkan sekarang? Ya, saya Islam sekarang. Pak. Seorang penginjil, Bu. Dialog dua jam. Maju ke depan saya Islam kan. Artinya apa? Ternyata kalau kita sungguh-sungguh menyampaikan Islam secara objektif, tulus sungguh-sungguh, Allah berikan hidayah kepada mereka. Syaratnya hanya satu. Berdakwahlah dengan ikhlas, bicara dengan hati, berdakwah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah mereka akan menerima kebenaran itu Insya Allah Mereka masuk Islam hanya dua jam Atas izin Allah garis bawah ibu Biiznillah Karena berikan petunjuk hanya Allah Sudah dia duduk kembali Saya bilang mas mohon maaf ya mas Nanti malam pulang mandi wajib Bahasa segala macam harus sholat Siap pak Artinya bu dari ini pengalaman saya seperti ini yang kesekian kali ada motivasi bagi saya melumpuhkan kejahatan orang kafir aja mereka agar masuk Islam mereka akan menjadi pejuang lihat Bu Irene Ustadz Samsul Arifin Nababan Bapak Insan Moko Ginta mereka menjadi pejuang yang luar biasa lebih mencintai Al-Quran mungkin lebih mencintai dari ibu sendiri meskipun ibu keturunan muslim mereka lebih mencintai kebenaran, melebihi cintanya ibu kepada Islam hari ini. Karena mereka mantan kafir. Karena mereka dulu masa lalu. Tahu bedakan yang hak dan batil. Sementara bunda meneruskan kebenaran dari orang tua. Betul ya bu? Tapi dalam kenyataan, kenapa banyak umat Islam murtad? Setiap so, hari saya pengajian ada yang melapor anak murtad. Maaf bunda yang anaknya yang SMA sudah bilang aleluya puji Tuhan. Ada nggak hadir di sini? tidak ada kelanjutan dialog dengan saya kalau ada indikasi seperti itu sempat sampaikan Bu. jangan terlambat seperti kemarin sudah di brainwash sama pendeta baru curhat sama saya akhirnya kemarin dia resmi murtad masuk neraka jahanam insya Allah nah buka al al Quran surat 4 ayat 138 sampai 140 iya <tuh> <tuh> iya Bu, dengar Bu, kabarkan, beritahu mau pulang atau permisi Bu. Ya udah Bu. Kabarkan kepada mereka bahwa mereka ada tempat yang sangat luar biasa indah, neraka jahanam. Indah untuk dinikmati, indah nggak neraka jahanam. Kabarkan kepada mereka, beritahu sama uh, sapi Ma'arif, beritahu sama Nur, Nusron Purnomo, bukan Nusron Wahid. Terus ayat berikutnya orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Oh, ternyata orang munafik itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, memilih orang kafir sebagai pemimpin, mengalu-alukan orang kafir sebagai pemimpin, mengkampanyekan orang kafir sebagai pemimpin, membela orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Terus Betul, Allah Maha Kuat. Negara demokrasi dunia tertua apa? Yunani hancur, kolaps. Negara Islam tertua di dunia apa? Saudi Arabia sampai sekarang makmur. Kita buktikan mana menang: demokrasi atau Islam? Betul, dibangun Ibrahim lebih dari tujuh ribu tahun yang lalu. Sekarang eksis, didatangi manusia, ratusan juta barangkali per tahun umroh dengan haji. Betul. Ada negara di muka bumi yang didatangi orang ratusan juta per tahun? Kalau orang melihat Paris mungkin karena indah. Melihat Hong Kong mungkin karena gemerlap. Tapi apa yang dilihat di Mekah itu? Karena iman. Betul? Subhanallah. Logika manusia. Tidak mungkin orang tertarik melihat di sana. Hanya gurun pasir kok. Mall banyak di Dubai. Lampu gemerlap di Hong Kong. Kotanya indah ada di Paris. Tapi kenapa orang ke Mekah? Belum pernah saya dengar, Allah gue nyesel berangkat haji kemarin. Belum ada nggak? Ada <guluh> nggak dengar? <bina. guluh> Setiap pulang, ya Allah mudah-mudahan. Kakak saya bu, mu'alaf itu. Dia lumpuh, bawa kursi roda bu. Tahu nggak? Dia mu'alaf itu. Masuk Islam dulu. Sampai di Mekah, sujud syukur dia. Tongkat hilang, berjalan sempurna. <guluh> Sampai ke Medan apa dia bilang? kakak masih mau pingin haji. Iya dek, kakak menabung supaya bisa berangkat haji lagi. Setahun kemudian dia meninggal. Dulu Kristen dia, aktivis gereja, kerohanian di gereja. Saya bilang kenapa kakak dulu mau masuk Islam? Saya tertarik lihat Islam. Begitu orang Islam masuk masjid semua sepatu semahal apapun tinggal di luar. Sementara kami pakaian lengkap, apalagi HKBP gelang emas di sini asal truk rang rong rang baju pamer orang Islam semewah mewah sepatu semua tinggal duduk sama rata kami baju lengkap pakai jas puluhan juta segala macam begitu masuk ke gereja melihat Yesus yang nyaris tidak berbusana tidak ada korelasi antara menyembah dengan disembah betul kan di tengah malam kakak lihat dulu orang muslim seperti kalian di saat sahur semua anak dibangun dengan kelembutan makan bersama. Lima menit sebelum berbuka, numpuk di meja makan. Hanya dengan air putih saja pun sudah menyenangkan. Karena haus dahaga selama 14 jam. Kami tidak temukan dalam agama kami sesyahdu itu. Dia pun masuk Islam. Jadi di rumah saya itu banyak masuk Islam dulu orang. Bu. Allah takdirkan sekarang lewat saya banyak orang masuk Islam. Subhanallah. Ayah saya menunjukkan seperti itu dulu. Ayah saya bukan ustadz. ayah saya kepala sekolah. Sama dengan saya, saya bukan ustadz. Tapi dipanggil orang ustadz. makanya saya jarang dipanggil ke sini karena bukan ustadz. Ya. Subhanallah. Ya? Bu, subhanallah. Allah sudah pastikan tempat orang kafir dan munafik tidak membuat orang bergeming membela sana. Betul? Al-Quran mungkin dia baca Ba'da Maghrib tapi tidak merubah hatinya agar membela Islam. Barangkali, barangkali. khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala khishawah walahum azabun azim. Tempat mereka sudah ada ternyata, azab yang pedih. Beritahu kepada mereka, kata Allah. Kasih tahu ke sana. Hidup ini ada. Tidak ada pesta yang tidak usai. Tidak ada kehidupan yang tidak berakhir. Subhanallah. Oh, okay. Terus, Bun. Terus? Iya, apa kata Allah, Bu? Wasi pada 140? Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Stop. Kalau kamu dengar orang kafir memperolok, mempermainkan, mencaci maki ayat-ayat Allah Al-Qur'an, duduk saja diharamkan. Apalagi memilih sebagai pemimpin. Ayat itu menohok loh, Bu. Kalau kamu mendengar orang kafir memperolok ayat kami, duduk saja pun jangan. Sebab kalau kamu duduk di sana, kamu sama dengan mereka. Apalagi memimpin. Apalagi memilih, membela. Pak, selfie dong. Waktu pertama dinas kantor gubernur, salaman berebut wanita berhijab. Pret, saya bilang. Subhanallah. Jijik saya, Bu. Demi Allah, jijik saya melihat ini. Kalau nggak berhijab mungkin. Berhijab. Jamaah saya di Pondok Indah, apa dia bilang? Bapak kok terlalu keras sama dia? Saya terlanjur ngepen. Allahu Akbar. Ngepen sama musuh Allah. Buka Al-Qur'an surat 60 ayat 1. Ngepen Al-Muntahana 61. Buka langsung cepat, Bu. Usahakan buka Al Qur'an lebih cepat dari menghitung uang. Udah? Udah, baca, Bu. orang apa terus? stop Hai orang-orang beriman kalau ibu merasa masih beriman hari ini demi Allah jangan jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia jadi teman saja haram apalagi pemimpin siapa musuh Allah Bunda kafir dan muna belajar di mana Chicago Harvard University McGill University Mac itu bukan membuat, gili itu kan gila, buat gila orang. Gil, jadi gile. Lihat Ulil Di mana kuliahnya? Bastian University S2 S3. Mahasiswa saya ngundang dia. Paulil kami dengar bapak nggak sholat lagi. Betul. Kenapa rupanya? Betul bapak nggak sholat. Iya. Kenapa nggak sholat? Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk sholat. Tuh rektor Uin mantan Uin Salau Alauddin Makassar berhubung karena Rasulullah sudah wafat Al-Quran kita revisi gitu. memangnya Makdi yang nyusun Al-Quran ini hebat kan bu tahun ini kaum jil Islam liberal panen raya di Indonesia berhasil membrenwos pola pikir umat Islam tetap bertahan memilih orang kafir tiga mereka milih salah panen raya mereka hari ini Gembira dengan gembira menyambut kemenangan orang-orang kafir itu. Ibu tahu waktu hari pertama itu sorenya umat Islam habis-habisan mereka yang membela sana itu melecehkan Al-Maidah. Artinya nyawa percuma tuh Al-Maidah. Luar biasa. Orang beriman mengaku kepada Allah beriman kepada Rasul dan kitabnya bisa berani melecehkan Al-Quran depan orang-orang kafir. Para tarajat kafir ibu tahu. Saya ulang ya target mereka sederhana agar kita bagian dari mereka. target kafir itu agar ibu sama dengan mereka, bukan mereka sama dengan kita. Belum pernah saya lihat pejabat Kristen me meremehkan Kristen agamanya. Mereka bilang, saya jenderal tapi maaf saya Kristen, agama saya di atas jenderal saya. Kalau kita terbalik. Saya muslim tapi maaf saya jenderal, Islam di bawah jenderal saya. Terjadi kan di Indonesia sekarang? Lihat ada Berijik tersangka. Bakhtir Nasir tersangka. Munarman tersangka. Yang menangkap itu siapa? Muslim gak? Yang perorokan itu siapa? Muslim gak? Saya orang pesantren. Saya ciamis. Kata wali kota. Kata. Bukan. Kata Kapolda. Jawa Barat. Kan? kan bu? Benar kan? Bangga dia mempergalukan ulama yang seiman dengan dia. Ada nggak orang Kristen mempermalukan Kristen? Nggak ada. Lihat Luhut. Luhut si Tompul yang selama mengelulukan partai dan SBY. Demi agama dia pindah. Ikhlas dipecat. Demi membela seiman dengan dia. Kelihatan pun komitmen mereka. Bersatu. Sementara kita lari ke sana. Di sini tuh udah rusak. Udah di-prenos. Ini baru tahun berapa bu ini? 2017 loh bu kejadian ini. Bagaimana 50 tahun ke depan? Di mana anak ibu tinggal? Agung Podomoro, Semarekon, Sedai Gurup, Ciputra, Sinarmas. 80 tanah sudah mereka kuasai. Di mana anak bunda tinggal 50 tahun ke depan? Pernahkah ibu menangis berjalan di jalan Tamrin? Yang berjuang Muhammad Nusin Tamrin. Tapi menguasai Tamrin sudah mereka. Pernah ibu melihat Medan sekarang? Tahun 2020, 87 gedung pencakar langit di atas 25 lantai selesai di Medan. 87 tower. Pemiliknya semua gitu. Surabaya tahun 2020, 130 gedung pencakar langit di atas lantai 25 selesai. Pemiliknya semua mereka. Surabaya masih mendingan, 800 km dari Jakarta. Medan 2000 km, mereka konsen di sana. Mereka minta izin bangun gedung 100 lantai di Medan. Ini dari Singapura dengan Tiongkok bilang apa bu mau kemana kita bu 50 tahun ke depan, berapa tahun lagi lah kita seperti saya paling tua 100-200 tahun udah meninggal saya paling tua kan? gak ada barang betul ya dimana cucu kita bu makanya kalau saya dengan anak saya, buka Al-Quran surat 3 ayat 200, kita lihat Al-Quran sempurna bicara pertahanan negara surat 3 ayat 200, yang cepat bu saya mau pulang Bu, lihat. Dipanggil orang beriman 88 kali ya ayyuhallazina amanu diulang dalam Al-Qur'an. 36 kali ya ahlul kitab diulang dalam Al-Qur'an. Tapi sayang, Ustadz kita tidak membahas ini, betul? Ayat ini kan jarang dibahas seperti ini, jarang kan? Ada nggak dibahas struktur gini? Belum kan? Padahal ini saat ini semua ustaz seragam membahas ayat ini. Ya? Surat 3 200 ulangi, Bun. Perbatasan... Hai orang-orang beriman, sabar kamu tingkatkan kesabaran. Apa bu? Siap siaga di perbatasan negerimu supaya orang kafir tidak menguasai. Ada perintah. Jaga negara. Jaga NKRI. Jaga ulama. Itu perintah bu yang jarang disampaikan Ustadz di mimbar, betul? Menjadi suruh zikir bersama, zikir bersama. Istighosah kubro. perintah pertahanan. Jaga, siap-siaga di negerimu. Karena Allah takdirkan negara-negara Islam, negara kaya, penghasil minyak. 90% anggota OPEC negara Islam. Penghasil emas negara negeri Islam. Lihat Afghanistan, Pakistan, Indonesia. Sekarang ibu tahu, ribuan orang Pakistan murtad bergerak di sana para penginjil. Ribuan umat Islam di, di Indonesia murtad per tahun. Mereka bergerak dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Pastur dan pendetanya didanai gereja. Di Indonesia, ustadznya bergerak sendiri. Uang masjid disimpan ke bank. Amplop ustadz lima tahun gak naik-naik. Uang masjid 300 juta, 4 miliar 12 miliar. Kan gak ada standar gaji ustadz di Indonesia. Ibu ada kasih nggak ada diam. Kadang amplop lupa lagi. Diteriak, Pak lupa amplopnya. Sudah isinya gak seberapa lupa lagi. Seperti di sini, pernah nggak ibu berniat melebihkan ustaz? Nggak pernah kan? Kalau pendeta itu jelas, bu. Iya, saya jujur, bu. Kenapa pendeta pastor itu bisa berkeliaran ke daerah anak tinggal di Jakarta? Karena pendapatan mereka dijamin gereja. Anak S2, S3 ada jaminan. Kami kan nggak ada. Betul, jujur, bu. Beda dengan saya kalau pengurus masjid. Saya boros mengeluarkan uang kalau pengurus masjid. Di masjid masih ada 300, 500. Padahal kas 600 juta. Uangnya di mana? Ke bank. Sedih saya lihat di Indonesia, manajemen masjid. Uang ratusan masjid tidur di bank. Ustadznya susah, marbotnya gaji nggak seberapa. Betul? Jujur, jujur. Betul, bu. Yang berani ngomong ini cuma saya. Ustaz lain nggak berani, riskan dia. Kalau kami orang Batak semua terbuka. Ada nggak evaluasi pendapatan Ustadz per tahun berapa, per bulan berapa, amplopnya naik atau tidak? Tidak ada kena evaluasi. 10 tahun yang naik ya sabar aja lah kami. Mau demo kita bukan buruh, mau mogok bukan karyawan. Hah? Ridho Allah bukan berarti gratis. Betul kan Lisa? Boleh Ibu tahu nggak zaman Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab waktu Khalifah honor janda-janda Rasulullah per bulan 63 juta kalau kurus ke rupiah. Seandainya ibu lebihkan amplop sama Ustad, kami bisa ke daerah. Betul bu saya? ya, bisa kami pakai ke daerah, muter segala macam. Ini nggak dilebihin. Kalau pendeta itu gajinya besar bu. Tahu nggak saya tanya, Eporus pendeta HKBP itu bunda apa Bu Lisa ya karena saya orang Batak saya tanya kok berebut jadi Eporus pimpinan gereja di HKBP ibu tahu gajinya sebulan 400 juta bukan us subhanallah Emang, saya kucing us gitu. bunda peringatan buat kita Kenapa kita hancur? Karena belum kembali kepada Al-Quran. Kenapa kita tidak ditolong? Karena belum bertakwa. Buka Al-Quran surat 17 ayat 19. 17 ayat 19. Ayat terakhir. Baru pertemuan berikutnya, Bu. Doktrin akidah kepada anak. Boleh, kalau boleh saya usul. Kalau ibu punya anak SMA, kuliah, bawa aja ikut pengajian. Ruangan masih muat ini, Bu. Dia ya, beliau itu bagus di bawah anak pun. Iya.

ngaji sungguh-sungguh, disiplin sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, berinfak sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh. Syarat -sungguh. kedua, Pak, dan lagi mukmin. Ini membatalkan pernyataan orang jil katanya semua agama sama. Syaratnya orang masuk surga, pertama ibadah sungguh-sungguh, yang kedua apa? Dan lagi mukmin. Sebaik-baik orang kafir, sebagus-bagus kerja kalau dia kafir tidak Islam, tetap neraka jahanam enggak? Iya. Kalau alasan kebaikanlah membuat orang masuk surga. Harusnya setelah Rasulullah masuk surga, siapa yang pantas masuk surga? Thomas Alva Edison. Yang menemukan listrik yang hari ini berapa ratus ribu listrik terang kita membaca Al-Qur'an di bawah sinar listrik itu. Tapi kalau Mas Edi ini tidak masuk Islam tetap neraka. Ya Mas Edi ya, Edison. Betul kan? Jadi kita batalkan pernyataan orang jil, semua agama sama. Standar Islam bukan kebaikan tapi kebenaran. Benar pasti baik, baik belum tentu benar. Dalam budaya Jawa ngengsut-ngengsut di depan Hong Bono bagus, di depan orang Batak bodoh, ada kaki kok ngengsut. Budaya itu menjadi relatif karena produksi otak. Al-Qur'an mutlak karena dari Allah. Budaya kami lucu itu di karaton itu orang jelas ada kakek orang yang sekretak goblok <muluh> orang manusia kok ngomong itu betul kan dalam Islam haram kan syirik kan Shiri, tapi dalam budaya sana oh uang yang api budayawan lo orang sopan lo budi padahal murtad sopan sampai moyong cangkemnya <muluh> 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 kalau saya di sana bulan-bulanan saya abdi dalam itu bobo bu, bun, bun kalau saya di keraton Jogja Solo bulan-bulanan nun panjenengan saking pun dijawi pak panjenengan muslim nje pak boten sholat boten kenapa kejawen tapi jam satu jam dua dipanggil hamung Kibono, datang syirik gak itu berebut apa di Solo taik kebo ke selamat saya jangankan berebut dikasih aja nek saya taik kebo lihat di Solo itu dua periode menang Fransiskus Kaperius Katolik kan padahal Solo 90% muslim saya survei ke sana. Sengaja nginap di Hotel Muslim di Jalan Selamat Riyadi Solo sebelum pilkada. Turun ke sana. Calonnya ada berhijab, suaminya bagus segala macam. Menang lagi kan Francisus Perius? Solo. Menang kan kemarin pilkadanya. Sebelum pilkada saya turun. Survei saya. Pak Nunsia penjelasan saking pun di saking Solo. Penjelasan Muslim jadi Pandangan sampian terhadap wali kota ini Francisus Peris. Oh betul nopo nopo pak. Yang penting agama podok api. Yang penting wanya api. Pret. Saya jadi di Jawa Tengah dibangun opini api bukan benar. Di Medan enggak, enggak laku sama kita gitu, Bu. Oh, di Medan enggak laku. Makanya di Medan itu jarang orang murtad. Kalau murtad mati kau neraka kau. Kalau di Jawa Tengah itu satu rumah empat agama. Protestan Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, Prosetan, semua ada. Saya pernah diundang, Bu. Ke Klaten itu, Bu shh, sedang makan berkeliaran asu. Ibu tahu, asu, dok, sedang makan kok asu? Mas, kok ada anjing? Mau Pak ustad, Ibu saya Katolik, Bapak Hindu, adik Protestan, dia Islam. Waduh, kita di Sumatera nggak biasa, Bu. Agama itu tegas, makanya bu lihat beda menteri dari Sumatera dengan dari Jawa. Panglima menteri, panglima dari Jawa Sumatera beda dengan panglima dari Jawa. Komitmen kepada Islam itu lebih kental. Karena dari kecil kami di masjid. Betul jujur. Ibu jangan tersinggung dari Jawa Tengah. Istri saya orang Jawa Tengah. Kalau orang Padang, orang Medan, orang Pakanbaru. Masih berpihak kepada Islam kalau jadi menteri. Jadi panglima, jadi militer. Tapi kalau Jawa Tengah, nasionalisme. Betul, Pak saya orang sosiolog bu, saya sosiolog, saya dulu belajar sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi. saya melihat mata ibu udah kemana wa arahnya. enam SKS saya belajar psikologi wanita dulu. di depan saya pura-pura baik. kelihatan kok dari wajah ibu. setuju atau tidak betul. saya enam SKS belajar psikologi dulu. psikologi anak, psikologi masa, psikologi wanita betul bu. ceramah itu saya perhatikan wajah ibu. setuju atau tidak. kalaupun ibu ketawa itu sudah tidak simetris. Hmm saya beda dengan ustaz lain. Kalau saya multi ilmu, bu. basic saya kan dari ilmu politik dengan hukum. Saya belajar psikologi, komunikasi, antropologi. Kalau ustaz lain kan keluar dari Madinah jadi ustadz, keluar dari Saudi jadi ustadz. Kalau enggak, bu. semua saya pelajari. Jadi melihat ibu cara nyender, cara makan, cara jalan, cara ngomong, kita pelajari di psikologi. Ibu calon jadi setan, jadi muslim ketahuan. Ya dari air, air, muka kelihatan bu, air muka tidak bisa di itu. Dari wajah nggak bisa ditipu, jujur bu. Seperti kemarin saya ngisi, saya lihat aja begini. Tapi saya lihat dari pihak bapak ada tiga nggak setuju sama saya, ibu-ibu ada dua. Orangnya mau saya tunjuk nggak? Saya bilang langsung nunduk orangnya itu. Ketahuan langsung dari air muka kelihatan. Langsung nunduk memang. Dari sini tiga orang nggak suka sama saya, wajah kelihatan saya bilang. Dari sini ada dua orang, langsung gini kan? Otomatis bu nggak bisa dibohongin nggak bisa dibohong. Keluarga saya kan keluarga dosen, keluarga berpendidikan. Jadi biasa komunikasi dengan semua orang. Kami biasa di kampus soal. Jadi biasa melihat ibu setuju enggak, nunduk pura-pura nunduk enggak, senyumnya simetris atau enggak, kelihatan. Kalau senyum ikhlas itu kelihatan, Bu. Penyok-penyok dikit, tapi enak dilihat. Iya kalau iya kalau ikhlas itu. Walaupun penyok-penyok dikit. Subhanallah. Bagaimana cara mendoktrin anak? Saya kasih bocoran. Bu Sri, kapan lagi saya kesini? 2018. <tik> ya, saya bongkar dikit ya, Bu. Bagaimana mendoktrin akidah kepada anak? Saya kasih bocoran satu ayat saja. Buka surat 3 ayat 19. Langsung. Baru bulan depan, kalau ada, saya mendoktrin tapi kayaknya penuh saya ini full saya ini. Surat 319. Langsung. Apa kata Allah? Langsung, Bun, Bun. Udah? Udah, Bu. Iya, silakan Ibu-ibu, silakan. Inna dina Coba ibu doktrin dengan kalimat yang pendek Demi Allah nak Islam satu-satunya agama diridhoi Dan ada jaminan sorga dari Allah Karena pemilik sorga hanya Allah Di luar ini kafir neraka jahanam. Coba didoktrin ke sistem berpikir anak Muncul pertanyaan dia Kenapa nak harus Islam mah? Jawabnya karena Islam agama sempurna Itu aja jawabnya karena Islam agama sempurna. Yang kedua. Ada klarifikasi dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. "Zalikal la raiba hudallil muttaqin." Inilah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa layak jadi petunjuk? Karena kitabnya tidak ada diragukan. Kalau kita jalan ke Cianjur Sukabumi, teh jalan Cipunagara mah di mana? Aduh Abdi mah bingung, bukan orang sini atau Pak ya sudah jangan dengarkan ngomongannya, karena dia Abdi mah ragu, karena Abdi baru tilu bulan di Bapak badai mana? Abdi mah badai luhur. Sabar orang kan itu tilurang, orang, orang Sunda kan ngomongnya lembut gitu ya, lain dengan orang Batak. Ini apa? Allah angkat dulu keunggulan Quran baru fungsi. Apa keunggulannya? tidak ada diragukan. Kalau tidak diragukan, kenapa ditinggalkan? Enak kan logika Quran itu? Enak nggak bunda? Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak diragukan, kenapa ditinggal? Kenapa dibully? Kenapa dicerca? Kenapa dilecehkan? Maaf, Taurat, Injil tidak saya temukan bahasa itu. Makanya kata Yesus, Matius pasal 5 ayat dua 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi kalau orang Flores Katolik, orang Batak Protestan, neraka jahanam karena dia bukan keturunan Bani Israel. Kalau ada pastor dari Jogja, panjenengan saking pundi, Pak. Saking Jawi. Embahi panjenengan Jawi, nje Pak. Boy panjenengan Yogyakarta, oh, nje Panjenengan neraka, Pak. Karena Yesus justru untuk Bani Israel Penjenengan Bani Jawi <silence> Jelas toh? Jadi bodoh Bo? Islam tidak Qul ya ayuhannas Inni Rasulullah ilaikum jamiah. Katakan hai Muhammad Aku ini tulisan Allah untuk kalian semua Sadayana Ulah tilu-tilu Sadayana Ibu ngerti sadayana? kabeh kabeh karena kul ya ayuhannas di sana ya bani Israel sampean wong jawi boten bani Israel neraka mbah berani nggak ngomong nanti telepon mbah mbahnya katolik di kulon progo wonogiri batu retno mbah nun sewu ya tersinggung panjenengan pripun panjenengan kan katolik J sementara Yesus diutus untuk Bani Israel panjenengan wono kirim mbak keturunan wong jawi panjenengan neraka sudah jelek neraka panjenengan gitu berani nggak sakit jawi Orawani, wani J kesimpulan kedua hari ini bunda tolong di rumah gemuruhkan Al-Quran agar hidup kita diberkahi Ibu jangan pernah menyuruh anak baca Quran, tapi mengajak anak membaca Al-Quran. Ibu objek sekaligus subjek. Nak baca Quran ya anak. Tahu nggak anak saya ibu? Kelas 2 SD yang paling kecil karena jarak jauh dengan abangnya. Kadang buka kamar saya sepergoki, membuka tafsir Ibnu Kathir. Kelas 2 SD dulu, bu. tebalnya seribu halaman. Buka hadis sahih Bukhari Muslim. Saya dalam hati ya Allah, takdirkan dia jadi ulama. langka kan kelas 2 SD mau baca tafsir Ibnu Katsir, hadis sahih Muslim. Saya lihat di tempat duduk tidur saya, dia duduk ya. Umang lagi baca tafsir ya dalam subhanallah. Jadi ke masjid saya rayu dia. Nak mau enggak menggantikan ayah jadi ustaz ulama? Apa dia bilang? Enggak. Kenapa? Gaji ustaz enggak jelas. <laughs> Runtuhlah cita-citaku. Ya. Tapi kan itu masih kelas 2 SD. Tapi anak saya yang kelas apa itu, dia memang pingin. Tapi jadi bahas, hafal Quran dia hobi, udah sekian jus membaca hadis dia hobi. Cuma saya bilang mau jadi apa nak? Dokter spesialis ayah, spesialis apa? Spesialis anak. Udah nomor satu saya tanya mau S2 ke Jerman ayah. Kenapa? Mau jadi teknis, mempunyai pabrik mobil di Indonesia. Bagus. Jadi kalau 15 tahun ke depan komisaris utama Astra ada nama Muhammad Dapa Ar-Rais itu orang itu anak saya. Oh ya, anak saya tidak mau bekerja. Dokter spesialis anak yang kedua as, tiga astronot yang ketiga s dua ke Jerman dia karena keluarga kami semua bu S1 semua di Indonesia S2 S3 baru boleh ke Jepang ke Jerman Swedia Swiss segala macam kami S1 nggak boleh ke luar negeri betul dan semua harus mengerti Quran ya untuk masuk surga tidak harus jadi ustad ya bisa jadi ustadnya masuk neraka kalau dia sombong kedua kalau sudah pakai tarif udah bu bu Sri sudah gelisah kesimpulan ketiga bunda kesimpulan ketiga kedepan ini sepertinya hidup kita makin payah bu komunis 15 juta syiah 5 juta orang jil tumbuh seperti jamur di musim hujau kalau tidak kuat-kuat demi Allah, dek 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 nak dengar ya nak. Kalau nggak kuat-kuat akidah tauhid kepada anak kita, kita nggak tahu apakah dia Islam 5-7 tahun yang lalu yang akan datang demi Allah bunda. Setiap so, hari ada laporan sama saya anak murtad. Kalau nggak Padang Aceh Betawi Sunda, Aceh Padang Betawi Sunda, mutar di empat suku ini. Miris saya mendengar laporan demi Allah bunda. Disuruh sholat, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Mau bilang apa? Real bu sekarang di Indonesia. Sarjana Betawi. Yang kesetakan tadi kan. Maaf ya, Ma, habis lebaran saya mau pindah agama. Maaf ya, Ma, saya sudah dibaptis. Dikirim foto-foto di Jakarta Selatan ini. Masuk foto ke BBC ini. Ini anak saya Pak sudah dibaptis kemarin. Allahu Akbar. Bunda, tugas kita hanya satu demi Allah. Mengajak, membujuk, mengajarkan, memberi keteladanan, dan mendoakan. Doa ibu ada dua. Jangan pernah tinggal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tolong kami Allah. Menangkan kami menghadapi orang kafir. Doa kedua apa bunda? Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah jangan gelincirkan hati hamba setelah engkau berikan petunjukku. Berapa banyak orang tergelincir Paginya dia beriman, sore sudah murtad Rabbana la Ba'da rahmah Sesungguhnya engkau lah pemberi rahmat Betul? Hanya itu yang kita minta bunda demi Allah Menangis kita malam, kita doakan negeri ini Kita doakan pemimpin kita Semoga Allah menunjuki mereka Agar kita diselamatkan di negeri ini saya nggak tahu kekhawatiran saya sama dengan Bunda yang pasti. Ke depan, kita makin menghadapi yang lebih buruk lagi. Bahkan, saya pikir akan lebih buruk dari Aleppo di Suriah karena mengepung Aleppo hanya dua: komunis dengan Syiah. Kita dikepung empat: pertama, Syiah; kedua, komunis; ketiga, jil; keempat, kafir; empat, kelompok. Bersatu mengepung kita hari ini di Jakarta. Pilkada tanggal 19 April dengan Bunda. Pilkada 19 April bukan pertarungan politik Tapi sudah pertarungan akidah Bukan persoalan negara Tapi sudah persoalan agama Ingat, pastor sudah ngomong Semua sekte gereja di Jabotabek, di Jakarta Saya minta satu bahasa menangkan Ahok Dan mereka berhasil Menggiring umat Islam memenangkan mereka Mereka sudah bersatu dan kompak Sementara kita masih lari ke sana Sebuah kebodohan Alam tugas saya hanya satu, Bunda. Bunda, 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 tugas saya hanya satu. Beliklah, menyampaikan. Munzir memberi peringatan. Di Padang masyarakat insya Allah, saya lepas. Saya bersumpah hari ini, Allah, aku sudah mengangkat ayatmu tentang kejahatan orang kafir di depan saudara aku. Saudara, kalian aku. masih juga mengkhianati Islam dan Al-Quran hari ini? Demi Allah, hari ini Munzir bersumpah akan siap jadi saksi syahadah di Padang masyarakat Saya siap jadi saksi bunda demi Allah Saya sudah menyampaikan ini Tugas saya hanya menyampaikan Ibu yang menyimpulkan Silakan ikut Quran mau selamat Silakan lecehkan kalau mau neraka Saya hanya bisa menangis ya Allah Kemana nak cucu kita hidup di Jakarta 50 tahun ke depan Allah alam bisa Bunda saya bawa buku menarik kalau kurang di mobil ada nanti. Ini wajib ibu baca jaga agamamu jangan sampai murta tanpa sadar ini bacaan wajib impaknya cuma 80.000 ribu tapi kalau ibu mau lebihkan mau 100 dengan saya silakan. tapi kalau memang gak ikhlas 180 uangnya saya kembalikan saya jujur, iya saya orangnya terbuka kalau ibu ikhlas kasih 100 silakan. kalau ibu minta kembalian saya siapkan kembalian sekarang kita tutup dulu langsung bu Sri sekarang ya kalau kurang nanti ibu tunggu saya depan apartemen mobil saya di depan mobil banyak masih banyak seperti ini kalau kurang ya terima kasih saya tutup dengan doa kapartul majelis Subhanallahi wa bihamdika wa syarullahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaihi assalamualaikum warahmatullahi